dalam pembelajaran prasiaga bagi pendidik PAUD melalui handbook Children Building Character ini merupakan salah satu program yang digagas oleh Bu Eka Tiana yang digunakan untuk proyek perubahannya. Kenapa ini dipilih? Karena memang salah satu solusi nyata dalam peningkatan kompetensi atau stimulasi anak usia dini. Jadi saya Muhammad Sunizal dari BP PAUD Pima Jawa Timur mendukung aktivitas yang diselenggarakan oleh Ibu Eko Ipetiana. Pembelajaran prasiaga bagi anak-anak usia dini ini merupakan penerapan pendidikan karakter di satuan pendidikan anak dan merupakan hal baru yang ada di Kota Blitar khususnya. Mungkin di kota-kota lain belum dimulai, tapi di Kota Blitar sudah. Wujudkan semua mimpi. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Disilakan. Raih cita-citamu. Bila tiba saatnya nanti, kita siap berbakti. 8, 9, 10. Ini sudah sangat baik ya, karena Dinas Pendidikan Kota Blitar telah menunjukkan suatu semangat yang luar biasa, karena berangkat dari dinas ini berharap adik-adik kita ini muncul generasi-generasi pramuka dari prasiaga. Dan apalagi di Dinas Pendidikan ini sudah menyusun handbooknya yang nantinya ini bisa menjadi pedoman, bisa menjadi pegangan bagi guru-guru kita. Bila tiba saatnya nanti, pembelajaran prasiaga tahun 2019 diresmikan. Prasiaga itu merupakan solusi dalam penerapan pendidikan karakter di satuan pendidikan anak usia dini. Dengan menerapkan nilai religius, jujur, toleransi, mandiri, dan menanamkan nilai wawasan kebangsaan sejak dini, maka Dinas Pendidikan Kota Blitar sangat mendukung dan berinisiasi dalam penerapan pembelajaran prasiaga yang nanti akan dilaksanakan di Kota Blitar.